Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat telah siap dalam menjalankan ujian nasional, baik dalam bentuk UN berbasis komputer atau UN CBT, maupun UN yang berbasis kertas ujian. Aher tidak menargetkan jumlah sekolah dan peserta didik yang lulus, namun dirinya menekankan integritas guru dan pelajar dalam ujian harus dijunjung tinggi. Siap ya dari A itu belum ketahuan karena nanti di verifikasi oleh Buset ya di jatah berapa percontohan Jawa Barat berapa yang siap dan kemudian diverifikasi. Biasanya kalau tiap tahun kan Jawa Barat paling tinggi ya kelulusannya alhamdulillah. 2 tahun sebelumnya yang juara 1 juga orang Kuningan Jawa Barat kan. Kemarin gantian biasa kan begitu. Dalam kesempatan ini, Aher juga menyampaikan pesan untuk siswa dan siswi seprovinsi Jawa Barat. Ya, saya mengucapkan selamat menempuh ujian nasional bagi para siswa. Kemudian saya percaya para siswa dengan belajar yang keras akan mampu sukses. Dan mari kita hadirkan kejujuran, termasuk dalam kejujuran melaksanakan mengikuti ujian nasional. Insya Allah kejujurannya akan membimbing kita semuanya ke arah kesuksesan. Jadi kuncinya hanya 2 saja untuk UN. 1, belajar keras. 2, jujur. Mamat Lubis, Ari Nugraha, Televisi Edukasi.